Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan notifikasi email akun Shopee. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Secara default, biasanya aplikasi Shopee akan memberikan pemberitahuan melalui email aktivitas yang kita lakukan di aplikasi Shopee. Misalnya seperti saat kita melakukan pembelian barang dan lain sebagainya. Sehingga kotak masuk di email kita akan penuh dengan pemberitahuan dari aplikasi Shopee. Kemudian bagaimana cara untuk mematikan pemberitahuan email di aplikasi Shopee? Sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mematikan pemberitahuan email dari aplikasi Shopee, pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Shopee, seperti ini. Selanjutnya, apabila kita sudah berada di aplikasi Shopee, di bagian bawah sini ada pilihan saya di pojok kanan, icon orang dengan keterangan saya, kita ketuk seperti ini. Selanjutnya, kita akan dibawa ke tampilan profil dari akun Shopee kita. Kemudian di sini kita ketuk icon pengaturan yang ada di bagian atas ini, kita ketuk. Setelah itu, kita pilih pengaturan notifikasi. Nah, kita ketuk seperti ini untuk pengaturan notifikasinya. Setelah itu, kita pilih notifikasi email. Di bagian sini kita ketuk notifikasi email. Kemudian untuk mematikan notifikasi email dari akun Shopee, di sini kita matikan saja untuk notifikasi emailnya. Caranya kita matikan tombol yang ada di sebelah kanan dari notifikasi email seperti ini. Kita ketuk saja, maka notifikasi email di akun Shopee kita dia akan dimatikan. Sehingga untuk kedepannya, aktivitas kita di aplikasi Shopee tidak akan lagi diberitahukan melalui email. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mematikan pemberitahuan email di aplikasi Shopee. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.